Tidak ada orang lebih semua. Lebih semua enggak ada. Teman-teman, pada video sebelumnya saya berjanji pada Komandan Wahidam. Komandan Wahidam, kalau yang belum tahu teman-teman, beliau adalah anggota TNI Angkatan Udara ya Dan ya. Makanya saya lebih suka menyebutnya komandan karena beliau kan tentara, kalau kita kan sipil gitu. Kata beliau, jangan terus-terusan ini, jangan banyak giveaway om, nanti habis kuatnya. Enggak Dan, tenang, aman. Saya saya masih malah ingat ada ini, hadis dari Tabrani. Itu katanya Rasulullah bersabda bahwa hendaklah kalian saling memberi hadiah, karena itu akan mewariskan rasa cinta dan menghilangkan kekotoran hati, gitu katanya. Dan itu sepengetahuan saya adalah hadis sahih karena diriwayatkan oleh Tabrani, kemudian oleh Bukhari dan Muslim juga, Bukhari Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi itu sahih gitu. Kita justru diarahkan untuk terus memberi hadiah dan jangan khawatir kita akan kekurangan gitu. Dan saya tahu komandan juga orang dermawan, dan saya mengingatkan kembali bahwa tujuan saya membangun channel ini adalah kita membuat tim elit. Anggotanya nggak usah banyak-banyak, tapi anggotanya adalah orang-orang yang open-minded dan forward-looking, bertanggung jawab, mencari hal-hal yang baru, yang maju gitu. Kita ke arah yang lebih baik gitu. Dan saya sangat merasa terhormat bisa kenal komandan. Kita kan kenal hanya online. Kemudian ada Om Susu EPP di Pangalengan, kemudian ada Om Sogo di Cianjur, ada Mang Rudi di Irian, ada di Kalimantan, Om Der di Nurrohmah gitu. Banyak sekali teman-teman kita di seluruh Nusantara. Dan kita itu kalau dilihat lokasi, Indonesia itu nggak akan kekurangan spot. Kita spot tuh banyak banget. Yang penting kita tinggal kemauan aja untuk latihan gitu. Jadi kalau buat saya sendiri, sekarang subscribernya saya mandang teman ya subscriber itu. Kalau buat saya ini pencapaian yang luar biasa, besar sekali. Kalau menurut saya sih, saya niatnya awalnya adalah bagaimana caranya siapapun yang pernah melihat channel ini bisa lebih bagus daripada saya. Dan yang kita bangun adalah tim elit. Kalau di Angkatan Udara kan ada Paskas ya Dan ya. Kalau di ini tentara pada umumnya ada Kopassus. Kopassus itu anggotanya sedikit. Justru yang sedikit itulah yang elit gitu. Orang nggak usah yang banyak kok, yang banyak kata Lawson juga belum tentu benar, kata Einstein juga gitu. Jadi kita fokus ke yang benar aja gitu, walaupun membernya sedikit gak masalah. Kalau buat saya ini kata Nabi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan umatku orang yang tidak mengasihi yang lebih muda dan yang tidak menghormati orang tua. Jadi kita memilahnya gampang. Kita itu harus dalam posisi kalau orang tua, kita harus mengasihi anak-anak muda begitu, karena mereka adalah generasi penerus begitu. Kalau anak muda harus sifatnya wajib, karena itu Nabi yang memerintahkan harus menghormati orang tua. Kalau ada anak muda yang tidak menghormati orang tua, kita lupakan aja, dia bukan member tim elit, kira-kira begitu kalau paham saya sih begitu. Dan teman-teman silakan, kalau menurut teman-teman udah nggak apa-apa, nggak sopan juga gitu. Kalau menurut saya nggak, tidak ada toleransi itu, karena logika itu berkaitan dengan etika. Biasanya orang yang menemukan logika, etikanya jalan. Kalau etikanya nggak jalan, otaknya nggak jalan, berarti otaknya lagi down itu kalau menurut saya loh. Mudah-mudahan sih saya salah gitu. Nah, kemudian saya juga pada kesempatan ini ingin menyampaikan ada empat pilar hubungan antar manusia. Ini kata Mahatma Gandhi, bukan kata saya. Untuk wawasan teman-teman aja ya gitu. Yang pertama adalah kita harus saling menghormati, saling menghormati gitu. Saya ingat kata Roger Federer, I fear no one but I respect everyone gitu. Jadi kita harus menghormati semua orang begitu. Takut enggak, kita enggak takut kepada siapapun, tapi kita menghormati siapapun gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memahami atau mengerti. Kita pahami, misalnya kita pahami om pilot nakal hobinya main ini, main drone yang micin, ya kita pahami, oh kesenangan beliau itu gitu. Jadi kalau kita main sama pilot nakal, mainnya yang itu aja, jangan ngajak mainnya begini kayak Cak Tri.
Catri beliau bilang bahwa sebenarnya saya suka kalau yang drone besar, cuman masalahnya susah cari spot. Iya, saya paham, saya juga makanya cari spot itu di tempat-tempat terbuka, Catri gitu. Kalau sama Catri ngajak main drone di Bogor, ya kita mainnya micin aja gitu. Jadi harus kita paham gitu, harus kita mengerti gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita menerima. Begini loh, setiap orang itu ada kelebihan, ada kekurangannya, itu mutlak itu. Tidak ada orang lebih semua, nggak ada. Mesti ada kelebihan, ada kekurangan gitu. Jadi ketika ada orang, wah saya pengen main, tapi saya lagi bokeh, ya pahami aja, ya nggak apa-apa, mungkin minggu depan, atau kamu mau pakai punya saya dulu gitu. Bisa aja begitu gitu. Kemudian yang keempat adalah kita menghargai gitu. Jadi ada empat pilar ya kata Mahatma Gandhi. Kita yang pertama itu menghormati, yang kedua itu mengerti atau memahami, yang ketiga itu menerima gitu, menerima kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang keempat menghargai. Itu empat pilar itu. Kalau kita aplikasikan empat pilar itu dalam hidup kita, baik itu dalam keluarga sama. Suami harus menghormati istrinya, istri harus menghormati suaminya gitu. Jika tidak ada saling menghormati, saling menghargai, saling memahami, saling mengerti, itu nggak mungkin. Kalau ada wanita misalnya pengen dipahami dia, tapi dia nggak memahami suaminya, atau kebalikannya, suami pengen dimengerti aja dia gitu, istrinya dia nggak memahami istrinya, itu kita ragukan bakal bisa bagus gitu hubungan seperti itu. Jadi hubungan tuh harus saling, itu kuncinya. Hubungan antar manusia itu harus saling. Mohon maaf jika kepanjangan, kita mau langsung ini aja, mau mengumumkan giveaway yang kemarin, karena saya janji sekalian menyampaikan ini juga akan ini giveaway ya. Kita lihat kesini, ke teman-teman, ke komputer, kita copy di sini, kita copy, edit, copy, kemudian saya pakai komputer supaya teman-teman tahu bahwa tidak ada keterlibatan saya, maksudnya bukan saya menentukan pemenang, tapi saya komputer aja, karena saya kesana kesini teman, terserah aja mau siapa kayak yang menang, gak masalah, yang penting bisa dimanfaatkan gitu. Dan yang penting kita tetap usaha kok gitu, gak masalah kita dapat atau enggak, yang penting kan kita kerjasama gitu. Oke, please wait, 96 komen sampai hari ini, detik ini. Pick a winner, pilot X Iria Santika, salam satu langit om, bukan satu atap yang jelas, tapi mau aja kok Mamba Air dan Air Flight-nya. Oke, buat pilot X Iria Santika aja untuk kali ini gitu ya. Silakan Om pilot X Iria Santika untuk kirim alamat lengkap ya, lengkap dengan nomor handphone dan kode pos. Kirim alamat ke email saya ya, dr.drone69@gmail.com. Maksimal 3 hari. Jadi sekarang hari apa ya? Sabtu, Minggu, Senin, maksimal Senin. Kalau bisa dikirim hari ini, mudah-mudahan tempat pengiriman buka dan akan kita kirim secepatnya untuk teman pilot X gitu. Dan saya senang sekali buat teman-teman yang udah subscribe di channel ini, karena kita dengan begini kita bisa terus sharing sehingga kita bisa komunitas pilot-pilot bonafit, pilot-pilot keren itu bisa terwujud. Kira-kira demikian. Terima kasih komandan, terima kasih semuanya. Jaga kesehatan, selamat menikmati dan awesome.
Punten diri.